Viral di media sosial seseorang bentak petugas parkir pakai barcode di sekitar Kesawan, Jalan Ahmad Yani, Medan Kota, Sumatera Utara, Senin, tanggal 30 Agustus tahun 2021. Belakangan diketahui warga yang viral di media sosial tersebut bernama Atika Valeri. Ia mengunggah di story Instagramnya terkait perdebatannya dengan tukang parkir tersebut. Ia pun langsung melemparkan uang kepada petugas tersebut. Kemudian petugas parkir itu terpancing emosi dan mengatakan tidak membutuhkan uangnya sembari menunjukkan barcode yang tergantung di lehernya. Atika pun menyebutkan kata-kata yang tidak etis kepada petugas sehingga memancing emosi. Terakhir, petugas pun membalas ucapan yang tidak etis itu kemudian. Saat coba dikonfirmasi Tribun Medan melalui pesan singkat, Atika pun membenarkan peristiwa itu. Lalu, saat ia menghidupkan mesin mobilnya tiba-tiba petugas parkir mengetok kaca mobilnya keras-keras. Ia pun langsung terkejut, lalu ditanya kepada petugas itu kenapa melakukan itu. Ia kemudian disuruh bayar melalui barcode. Atika pun dengan kondisi emosi tetap membayar parkir melalui barcode petugas tersebut. Dengan perasaan kesal, ia yang sendiri mengendarai mobil pulang ke kediamannya.